Apakah masih ingat dengan sosok Rosamel Dianti, keponakan dari Dewi Persik? Dulu musuhan Dewi Persik dan Rosamel Dianti kini malah manggung bareng. Mantan istri Angga Wijaya itu pun kini mengungkapkan fakta. Nama Rosamel Dianti mulai terkenal saat berseteru dengan Dewi Persik. Niat hati mau jadi penyanyi dengan bantuan Dewi Persik, Rosamel Dianti malah berseteru dengan tantenya. Sempat panas antar keluarga, kini hubungan Dewi Persik dan Rosamel Dianti mulai membaik. Baru-baru ini Dewi Persik terlihat bernyanyi dan bergembira bersama keponakannya Rosamel Dianti. Dijelaskan Dewi Persik, kini hubungannya dengan Rosa kembali membaik dan saling memaafkan. Sebagai orang tua, Dewi Persik mengaku harus lapang dada memaafkan Rosamel Dianti. Dewi Persik juga tak masalah jika diperingatkan netizen terkait Rosamel Dianti. Aku sebagai ibu, Meldi itu kan anak ya, ya harus memaafkan, ujarnya. Namanya dia sudah datang ke rumah, kalau bilang harus hati-hati waspada, intinya saya harus berbuat baik, ungkapnya. Dewi Persik juga mengakui telah memaafkan Rosamel Dianti untuk kebaikan keluarganya, terutama pula dengan ibunya. Aku masih ada ibu, ibu aku senang, senyum saja aku senang. Hidupku buat siapa kalau buat bukan orang tua, tambahnya. Jadi ketika Meldi datang bawa ikan, promosikan, oh iya sayang maaf ya kalau selama ini aku salah, lanjutnya. Apalagi dia datang, ayo jadi anak yang baik ya nak, kata Dewi Persik. Rosamel Dianti juga sempat menjelaskan soal hubungannya dengan Dewi Persik yang kini sudah semakin membaik. Ia mengaku dirinya kini telah menjaga jarak dengan Dewi Persik agar tak terjadi keributan seperti dulu lagi. Meski sudah tak berkomunikasi lagi dengan Dewi Persik, namun menurut Rosamel Dianti itu jalan terbaik. Rosamel Dianti mengungkapkan pilihannya untuk saling menjauhi adalah hal yang baik. Ia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu lagi. Gagal tenar karena berseteru dengan tantenya sendiri, Rosamel Dianti pun kini banting tulang jualan ikan sambal. Meski gagal menjadi artis, kini Rosamel Dianti memilih untuk berbisnis. Rosamel Dianti kini memang tengah menekuni usaha kuliner yang bernama ikan laut pedas. Dengan kesibukannya sekarang, Rosamel Dianti semakin jarang muncul di TV. Tak seperti beberapa tahun lalu ketika ia dianggap sebagai artis yang penuh sensasi. Bahkan usaha makanan Meldi beberapa kali mendapatkan review positif dari para YouTuber. Makanan pedas racikan Rosamel Dianti laris manis dijual secara online. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum. Bye-bye.